tidak mungkin seorang masuk surga kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan contoh sebuah kisah bahwa kata Nabi, kana ahadun man qablakum, ada seorang sebelum kalian. Jadi cerita Nabi kepada para sahabat. Jadi generasi sebelum sahabat ada seorang contoh, kata Nabi, min bani Israel, dia dari kalangan bani Israel, abadallah sab'ina sana, orang ini beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Dia di sebuah tempat, yassarallahu lahu ta'amahu wa syarabah, Allah memudahkan baginya kebutuhan pokoknya. Tiba-tiba makanan datang sendiri, minuman datang sendiri. Dia hanya beribadah saja 24 jam. Dia tidur capek sebentar, bangun lagi, ibadah lagi 24 jam selama 70 tahun. Belum pernah berbuat maksiat. Perhatikan, belum pernah berbuat maksiat. Apa kata Nabi? Nanti di hari kiamat orang ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah bertanya, "Bima tadkhulul jannah ya fulan?" Dengan apa kau masuk surga? Dengan pede dia menjawab, percaya diri dia. "Adkhulul jannata bi'amali ya Rabb." Aku akan masuk surga dengan amalku ya Allah. "Abadtuka sab'ina sana." Aku telah beribadah kepadamu selama 70 tahun. "Walam a'sika." Belum pernah aku berbuat maksiat kepadamu. Langsung Allah perintahkan para malaikat, kumpulkan semua amalnya selama 70 tahun. "Wad'uha fi kafah." Letakkan di timbangan. "Wa khudh ni'matal basar." Kata Allah, ambil satu nikmat mata. Satu saja, jangan dua, satu. "Wad'uha fi kafah." Letakkan di timbangan sebelahnya. Mana lebih berat? "Fatarajjahatil ain." Kata Nabi, ketika ditimbang, ternyata masih lebih berat nikmat mata. Langsung Allah berfirman, "Udkhulin nar." Masuklah kamu neraka. Mengapa? Amalmu belum sanggup membalas satu nikmat mata. Langsung ini hamba nangis, nangis. "Ya Rabb, ya Allah. Adkhulul jannata bi rahmatika ya Allah. Aku masuk surga dengan rahmatmu ya Allah." Maka langsung Allah segera mengampuninya dan memasukkan dia ke surga. Bapak Ibu rahimakumullah, ini amal 24 jam belum pernah berbuat maksiat, belum sanggup menandingi nikmat mata. Satu saja, belum satunya lagi, belum jantung, belum ginjal. Berapa kita, Bapak Ibu rahimakumullah, terlalu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita harapkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua insyaallah masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya caranya bagaimana Pak Ustaz? Rajin-rajinlah hadir majelis taklim Bapak Ibu. Jangan merasa keberatan. Buru cari informasi kapan ada pengajian. Jangan sampai ketinggalan. Datanglah, bersegera, berlombalah. Kata Allah, fastabiqul khairat. Kalau ada kebaikan, berlomba. Kenapa Allah menggunakan bahasa berlomba? Fastabiqu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, Allah tidak pernah kehilangan cara untuk membuat kebaikan itu dilaksanakan. Kalau ada orang enggak mau, pasti ada gantinya. Pasti ada orang lain yang akan menggantikannya. Jadi nanti dia menyesal. Duh, kenapa dulu aku dibuka kebaikan kok enggak datang ya? Dia menyesal sendiri. Makanya kata Allah, kalau ada pintu kebaikan, taklim, sedekah, infak, jangan berlambat-lambat. Nanti keduluan orang lain, dia menyesal. Tidak kebagian kebaikan itu. Sebab kebaikan itu jarang berulang, Bapak Ibu. Kebaikan jarang berulang. Mengapa? Karena kebaikan hari ini belum tentu berulang besok pagi. Makanya kata Allah, fastabiqul khairat. Kalau ada kebaikan apapun, segera kamu rebut. Belum tentu kamu tidak kebagian lagi hari itu. Misalnya, kita melewati sebuah tempat, tiba-tiba di situ ada seorang yang butuh bantuan. Nah, nanti Bapak Ibu lewatin aja. Nah, belum tentu ketemu lagi orang itu. Jangan-jangan
dia adalah malaikat yang menguji kamu. Kata Nabi, la'allahu laisa min jinsika, ruddu as-sa'il. Kalau ada seorang yang nampak seorang pengemis, segera kamu beri semampu kamu, sesuka yang bisa kamu merasakan ikhlas, tidak keberatan memberinya. Silakan kamu memberi semampu kamu, seikhlas kamu. Nah, kenapa? La'allahu laisa min jinsika, jangan-jangan itu malaikat sedang menguji kamu. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti itulah. Kebaikan itu kita harus merebutnya. Fastabiqul khairat. Makanya kalau kita malam ini diberi kesempatan untuk hadir di majlis taklim, ayo kita syukuri kepada Allah. Nikmat yang besar, nikmat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua insyaallah terus semangat dan tidak kenal lelah untuk bisa menghadiri majlis ilmu seperti ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm.